Penyerahan selesai untuk para penerima, dipersilakan kembali ke tempat. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah tetap di tempat. Selanjutnya, launching desain logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi keempat Jawa Tengah 2023 ditandai dengan menggunting pita dan... Kami mohon kepada juru foto untuk menyesuaikan juru foto dan media, mohon menyesuaikan. Acara sudah dimulai. Sekali lagi kepada juru foto dan para tamu media untuk menyesuaikan, acara akan segera kita mulai. Wali Kota Surakarta, Bupati, Ketua MPC Indonesia atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat dalam acara Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Tingkat Jawa tahun 2023. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Laporan panitia kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, dasar kegiatan. Surat edaran Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah nomor 426.0/861 tertanggal 24 Maret 2023 tentang pelaksanaan kegiatan Peparbeda Jawa Tengah tahun 2023. Maksud dan tujuan. Kegiatan Peparbeda adalah sebagai ajang kompetisi bagi atlet disabilitas usia pelajar sekaligus ajang penjaringan atlet potensial yang akan mengikuti multi event Pepar Penas atau Pekan Paralimpik Pelajar Nasional di Palembang tahun 2023 bulan Juli mendatang, sekaligus sebagai dasar evaluasi pembibitan dan pembinaan atlet disabilitas di Kabupaten 5 Mei 2023 terpusat di Kota Surakarta. Peserta Peparbeda sebanyak 350 orang peserta yang terdiri dari atlet pelatih ofisial dari 29 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Panitia Peparbeda adalah kerjasama antara Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan NPCI Provinsi Jawa Tengah. Anggaran kegiatan Peparbeda ini menggunakan APBD tahun 2023 melalui Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta seluruh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang telah merealisasikan penghargaan atau tali asih kepada sejumlah 64 atlet peraih medali ASEAN Para Games Solo tahun 2022 dan 33 pelatih serta penghargaan dan tali asih terhadap 22 atlet dan 9 pelatih Peparnas tahap 2 Papua tahun 2021 dan pada saat ini sejumlah 70 atlet dan 33 pelatih dari Provinsi Jawa Tengah tergabung dalam tim Pelatnas persiapan menuju ASEAN Para Games Kamboja 2023.